Kepala Bareskrim, Pak Kajati Provinsi Jawa Barat, Kepala BNPB Provinsi Jawa Barat, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan seluruh jajaran Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat serta rekan-rekan media. Hari ini kita akan menyampaikan rilis terkait dengan kegiatan joint investigasi antara rekan-rekan yang ada di Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat yang diasistensi oleh rekan-rekan dari Bareskrim dan juga teman-teman dari PNN Provinsi Jawa Barat. Seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu rekan-rekan jajaran narkoba Jawa Barat khususnya bersama-sama dengan rekan-rekan dari Narkoba Bareskrim dan BNPB telah melakukan pengungkapan di tanggal 25 Februari 2022 pada saat itu diawali dengan penangkapan tersangka berinisial SA alias I di Kampung Ciliung, Kecamatan Cipinong, Kabupaten Bogor. Pada saat itu ditemukan barang bukti sebesar 6 gram jenis sabu. Kemudian dilakukan pendalaman lebih lanjut dan didapat informasi bahwa akan terjadi pengiriman sabu dan titiknya masih dicari pada saat itu dan kemudian mengarah kepada dua nama yang kemudian diikuti dan informasi akan adanya transaksi sabu ship to ship di wilayah pelabuhan selatan sehingga Polri melakukan pencarian dan alhamdulillah pada saat dilakukan pencarian akhirnya didapati 4 tersangka yang saat itu baru saja selesai melakukan transaksi ship to ship di tengah laut dan kemudian membawa kapalnya untuk berlabuh ataupun bersandar di wilayah Pangandaran. Pada saat para pelaku, ada 4 orang, sedang memindahkan dari perahu ke mobil, maka kita amankan. Dan dari pengungkapan tersebut, diamankan kurang lebih 5 orang, di mana SA alias I berperan sebagai pengedar sabu, H, M alias D mengendalikan peredaran sabu dan juga mencari serta menggunakan berhubungan dengan nelayan untuk mencari alat pengangkut dalam bentuk perahu. Kemudian HH dan AH yang mendapatkan tugas untuk mendistribusikan sabu ini dan MB ini warga negara asing dari Afghanistan yang bertugas mengawal dan memastikan bahwa sabu tersebut sampai di titik tertentu yang digunakan untuk transaksi mereka. Dari pengungkapan tersebut didapatkan barang bukti kurang lebih 66 karung berisi 1,196 ton sabu. Kemudian satu paket sabu sebesar 27 gram dan satu paket sabu seberat 6 gram serta diamankan perahu nelayan si Gipsi, 3 mobil yaitu 2 Toyota Avanza dan 1 Honda Mobilio yang akan digunakan untuk mengangkut sabu ini, HP, kartu ATM dan airsoft gun, satu pucuk airsoft gun serta rekaman CCTV. Di atas perbuatan para tersangka ini, Polri menerapkan pasal 112, pasal 113, pasal 114,
pasal 115 dan pasal 132 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau seumur hidup 20 tahun. Dan saat ini berkas sedang dalam proses dilengkapi dan saya perintahkan untuk segera dikirim begitu berkas sudah lengkap. Oleh karena itu laksanakan koordinasi sehingga kemudian kita bisa melakukan langkah-langkah lanjut. Kemudian terkait dengan nilai barang bukti yang ada, ini apabila dirupiahkan diasumsikan dengan harga 1 gram sabu saat ini 1.200.000, maka nilai transaksinya apabila ini berhasil diedarkan kurang lebih 1,43 triliun. Dan apabila diasumsikan bahwa 1 gram ini dikonsumsi oleh 5 orang, maka kita saat ini telah menyelamatkan kurang lebih 5.980.000 orang dari bahaya melakukan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, tentunya dalam kesempatan ini saya memberikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan yang telah melakukan pengungkapan, dan saya kira apa yang telah rekan-rekan lakukan ini tentunya menjadi bagian dan kontribusi bagi kita untuk menjaga agar program pemerintah mewujudkan SDM unggul untuk menuju Indonesia maju ataupun Indonesia emas betul-betul kita bisa jaga, karena kita tahu bahwa narkoba ini betul-betul bisa merusak masa depan generasi muda kita. Dan ini saya minta untuk betul-betul bisa diberantas dari hulu sampai dengan hilir. Dan saya juga minta kepada rekan-rekan seluruh Kapolda, Kapolres, kalau ada anggota yang terlibat, pecat, pidanakan, dan berikan hukuman maksimal. Karena itu komitmen kita. Saya tidak mau bahwa ada bagian dari institusi Polri juga ikut bermain-main dengan ini. Namun terhadap anggota yang bisa melakukan pengungkapan, memiliki prestasi, tentunya saya juga akan komit untuk tetap memberikan reward sehingga kinerja anggota akan terus menjadi lebih baik. Kemudian tolong lakukan tracing, lakukan proses TPPU terhadap para pelaku ataupun bandar narkoba ini sehingga mereka jera terhadap apa yang telah dilakukan. Dan tentunya kami menghimbau untuk mitra kami di Kejaksaan dan di Pengadilan Negeri untuk memberikan hukuman yang maksimal terhadap para pelaku ini. Sehingga kita tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga agar generasi kita, generasi muda kita betul-betul bisa terjaga dari ancaman narkoba. Sekali lagi, tentunya saya mohon informasi tingkatkan terus kerjasama sehingga kemudian kita memiliki daya tangkal dan daya cegah terhadap bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah mengungkap, dan ini menjadi salah satu pengungkapan besar di awal menjelang pertengahan tahun di antara pengungkapan-pengungkapan yang telah dilakukan sampai dengan periode Januari sampai dengan Maret ini. Kita sudah mengungkap sabu kurang lebih 2,73 ton, artinya ini dari berbagai keberhasilan rekan-rekan yang kita gabung. Kemudian ganja 7,24 ton dan ekstasi 230.789 butir. Jadi saya harapkan ke depan pengungkapan-pengungkapan besar terus dilakukan, dan yang paling penting
bagaimana kita mencegah agar narkoba, segala jenis narkoba untuk kita tekan untuk tidak masuk di dalam negeri, dan bagaimana memberikan hukuman maksimal kepada pelaku-pelaku, kepada bandar, sehingga kemudian Indonesia ini tidak menjadi pasar buat mereka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya berkenan untuk sesi foto bersama.